Halo Toppers. Ginkgo brea adalah ular paling menakutkan sekaligus mematikan. Ular ini memiliki bisa atau racun yang dapat mematikan mangsanya dalam waktu singkat. Jika orang yang terkena bisa atau gigitan ular ginkgo brea dan tidak segera ditolong, maka bahaya kematian akan mengancam. Di Indonesia sendiri, ginkgo brea lebih sering ditemukan di hutan dan juga perkebunan sawit. Keberadaan ginkgo brea menjadi ancaman bagi para pekerja sawit. Semua pekerja harus berhati-hati dan waspada agar tidak sampai tergigit dan terkena bisa ular ginkgo brea ini. Video satu ini menunjukkan adanya seorang pekerja sukarelawan menangkap seekor raja kobra raksasa dengan tangan kosong dalam sebuah video menakutkan yang muncul secara online. Ular raksasa tersebut dilaporkan warga sekitar setelah merayap di perkebunan kelapa sawit. Ia bahkan mencoba bersembunyi di septic tank, dan insiden itu terjadi di Provinsi Krabi, Thailand Selatan. Menurut laporan The Tiger, ular raksasa itu berukuran 4,5 meter dan berat 10 kg. Suti Niwat, relawan berusia 40 tahun, membutuhkan waktu 20 menit untuk akhirnya menangkap ular tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Pada suatu saat, ular kobra raksasa itu melompat ke arah Suti. Namun, pekerja tersebut berhasil mencengkeram leher reptil tersebut dan itu juga tanpa peralatan keselamatan apapun. Menurut The Tiger, Sute berpendapat bahwa raja kobra mungkin sedang mencari pasangannya karena ular kobra lain baru-baru ini dibunuh oleh penduduk setempat. Ia juga menginformasikan bahwa keahliannya berasal dari pelatihan dan menambahkan bahwa tidak seorang pun boleh mencoba menangkap ular tanpa seorang profesional. King kobra sebesar itu memiliki ukuran yang sudah cukup besar, panjangnya seperti ular piton. Ular king kobra besar juga pernah ditemukan di India. Ular terlihat memiliki tubuh besar seperti ular piton. Namun diketahui juga ular king cobra itu ternyata habis memangsa hewan sehingga perutnya terlihat cukup besar seperti ular piton. Nah, Toppers, jangan sekali-sekali bermain dengan ular king cobra ini karena racunnya yang sangat membahayakan bagi keselamatan kalian. Bagaimana menurut kalian, Toppers? Berikan komentar kalian di bawah ini mengenai pembahasan di video kali ini ya, Toppers.